Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas singkarmu. Sebab mereka bukan 1, 2, 3 mobil. Banyak sekali mobil saling silih berganti. Alasan ini mengawal. Tugas mereka mengawal. Tanpa mereka-mereka ini para suhada, mungkin kami sudah digiring ke medan pembantaian yang mereka rencanakan. Kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang. Tapi mereka lari ke lubang semut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Itu tadi cuplikan video Habib Rizik yang sedang marah ya, karena anggota FPI 6 orang dibunuh, yang sebenarnya tugasnya mengawal perjalanan menuju pengajian subuh tuh dari di ke arah tol, ke arah Cikampek ya, di tol Cikampek maksudnya. Nah, sebagaimana sudah kita tahu, 6 orang menjadi syahid gugur sebagai syuhada karena mengawal rombongan polisi yang bermaksud jahat. Kata Habib Rizik dalam video itu, kalau sekiranya mereka itu tidak berhasil mencegah orang yang membuntutinya itu polisi, tentu kami, kata siapa? Kata Habib Rizik, kami tentu sudah digiring ke ladang pembantaian. Kami itu maksudnya Habib Rizik dan keluarganya, anak dan cucunya. Dia pakai bahasa kami. Alangkah jahatnya orang-orang itu ya. Kenapa rombongan pengajian dikuntit dan kemudian dibunuh 6 pengawal itu? Kenapa dibunuh 6 pengawal itu? Kenapa dibunuh 6 pengawal itu? Kan mereka anak-anak muda yang memang sebagai pengawal ya mengawal, bukan untuk membunuh, supaya yang dikawal yaitu Habib Rizik siap itu selamat ya dalam perjalanannya itu. Dan inilah kemarahan Habib Rizik ya. Dan di sekarang dia di penjara, tapi dia berjanji dalam video itu dia akan kejar ya orang pembunuh itu sampai ke lubang semut. Tidak akan dibiarkan tidur tenang, akan dikejar oleh Habib Rizik sampai ke lubang semut ya, gitu bahasanya. Ya memang harusnya kalau dalam Islam orang yang bunuh itu dibunuh lagi, dikisosnya. Mereka membunuh harus dibunuh lagi, itu yang adil ya kan? Itu yang adil. Nyawa bayar nyawa, mata bayar mata di dalam Quran ya. Itulah keadilan. Kalau enggak ditegakkan keadilan, nah ini banyak yang terluka karena kesewenang-wenangan orang yang berkuasa, orang yang merasa kuat karena kekuasaan dan karena jabatan. Ini harus dikawal terus ini ya. 6 syuhada yang sudah dibunuh itu, siapa pembunuhnya itu dan atas perintah siapa, harus dikawal, harus diperkenalkan. Karena Indonesia adalah milik kita bersama. Indonesia bukan milik pemerintah. Pemerintah hanya dititipi untuk pemerintah selama 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5 years. 5 years only, hanya 5 tahun. Setelah perintah berganti, Indonesia tetap milik kita bersama-sama yang harus kita rawat bersama-sama untuk kesejahteraan kita bersama-sama. Bukan terus semau-maunya pemerintah membunuhi rakyatnya. Itu dipertanggungjawabkan. Bagaimana mempertanggungjawabkan pembunuhan itu di dunia dan di akhirat? Jadi dalam konteks itu saya mengerti kenapa Habib Rizik marah. Dia akan mengejar pembunuh itu melalui jalur hukum dan akan dikejar sampai ke lubang semut. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tercua di semesta Fasdir. Sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hati.
subuh tak kujaga kejujuran dalam setiap nafasku. Karena demi cinta telah kurelakan kecewaku atas singkarmu. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Itur, tertua di semesta. Oh ya, ini kaos Habib Rizik ada quotes-nya ya, baru jadi nih. Nah, judulnya berjuang itu penuh fitnah. Kukuhkanlah hati agar tidak mudah patah dan agar tetap istiqomah fi sabilillah, kata Habib Rizik Shihab. Dan bisa Anda dapatkan ini di Tokopedia ya. Tokopedia diklik aja. Ya. Kaos Habib Rizik atau Yudi Pramuka atau Pesantren Jorali. Dek, Dek. Ngeklik di Tokopedia ngeklik apa? Yudi Pramuka. Bukan Pesantren Jorali. Ini terlalu masukin di deskripsi. Ya? Ada di deskripsi di oh iya. Nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya. Linknya. 50 ribu, kan harganya 200 ribu, yang 75 ribu untuk membangun masjid syuhada atau masjid 6 syuhada, yang 75 ribu untuk ongkos produksi dan fee marketing, dan 50 ribu untuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia, average rata-rata. Terima kasih. Bismo, masakan sendiri. Tanah nih, aku jalan dari sini berapa menit.